Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sempena acara Google I.O. 2018 semalam, pihak Google telah mengumumkan beberapa kemaskini untuk aplikasi mereka. Antaranya adalah Google Assistant yang telah dikemaskini dengan pilihan 6 suara baru dan memperlihatkan fungsi membuat panggilan telefon seperti seorang manusia sebenar. Aplikasi Google Photos turut dikemaskini yang mana membolehkan pengguna mewarnakan gambar-gambar mereka yang lama. Google News juga kini hadir dengan rekaan yang lebih kemas dan menggunakan kecerdasan buatan untuk memaparkan kandungan selain mengumumkan bahawa Android P Beta akan ditawarkan untuk beberapa buah peranti seperti Google Pixel. Bercakap mengenai Google lagi, mereka juga telah menambah satu ciri baru pada Gmail iaitu Smart Compose yang mana membolehkan pengguna untuk menaip email dengan pantas melaluinya. Sebuah papan pemuka khusus Digital Wellbeing untuk peranti Android juga telah ditawarkan oleh Google. Dengan penawaran ini, ia memudahkan pengguna untuk mengetahui tabiat penggunaan peranti dan menguruskannya. Pada acara itu juga, Google telah memperlihatkan sokongan realiti gabungan untuk memudahkan navigasi ketika berjalan pada aplikasi Google Maps mereka. Selain itu, ZTE dilaporkan telah menghentikan operasi perniagaan utama mereka secara mengejut. Hal ini berikutan daripada isu pengharaman penjualan perkakasan dan perisian kerajaan Amerika Syarikat kepada ZTE. Dengan pengharaman ini, ZTE tidak lagi boleh membeli chip keluaran Qualcomm serta Intel dan sistem operasi Android sekaligus melumpuhkan beberapa operasi syarikat telekomunikasi seperti Axon. Huawei pula kini telah memperkenalkan Huawei Y3 2018 yang juga merupakan peranti pertama keluaran mereka yang berasaskan Android Go. Telefon pintar ini dibina dengan spesifikasi asas yang menggunakan antara muka khusus EMUI jalanan chip MediaTek 6737, memori sebesar 1GB bersama storan sebesar 8GB dan menerima sokongan rangkaian 4G LTE. Namun status kehadirannya ke pasaran Malaysia masih belum diketahui. Akhir sekali, Xiaomi Quest R2 pula telah diperkenalkan di pasaran Jepun. Telefon pintar ini menggunakan dua kamera pada bahagian belakang yang mana satu lensa khusus untuk rakaman kamera, satu lagi untuk rakaman video. Telefon pintar ini juga turut hadir dengan sokongan untuk merakam sudut seluas 135 darjah, sokongan rakaman bersolusi 4K, dijana dengan chip Snapdragon 845 dan bateri sebesar 3130mAh. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amans.